turun main ayam, kena kat tulang sulbi kita, tulang tu dia besar, dia besar, 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 besar. Jadi orang. Antara makhluk-makhluk yang paling awal akan bangkit selepas ditiupkan sangkakala yang kedua ialah mereka yang dikebumikan di perkuburan Baqi'. Tuan-tuan, ada orang cita-cita dia mati di Madinah. Saya baru beberapa hari lepas ada orang WhatsApp kan. Pasal meninggal di Madinah, tak payah ceritalah tu. Noh. Meninggal di Madinah. Mati tuan-tuan, mati ialah satu benda yang tak boleh pilih. Ni trailer tajuk Barzakh ah. Barzakh 3 jam. Mati ialah satu perkara yang tidak boleh dipilih. Sekaya apapun orang itu, semasyhur apapun orang itu, kalau dia mati dalam keadaan dia sujud, bermaksud itulah yang dipilih oleh Allah. Dia tak boleh munafik. Mati ni dia tak boleh munafik. Kita kata orang dia baca Quran betul ninggal, kita kata ish munafik dia ni, semua orang kenal dia. Tak boleh. Orang tak boleh pilih cara untuk dia mati. Kan? Baca Quran 8 jam, kalau Allah Ta'ala kata dia meninggal pukul lain, jam lain, dia meninggal jam lain. Pulun baca, dia ingat dia nak mati hari tu. Sampai 7 jam baca, Allah Ta'ala bagi dia mati esok. Bukan waktu baca Quran, waktu buat benda lain. Kerana mati tu Allah yang pilih. Waktu Nabi ajar, Allah makhtim lana bihusnil khatimah. Hak tu tajuk mati. Kemudian bangkit. Makhluk pertama bangkit, makhluk pertama bangkit namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bangkit. Kemudian penduduk Baqi' akan mula bangkit. Sayyidina Abu Bakar Umar confirm ah. Nabi bangkit, Sayyidina Abu Bakar dengan Umar pun bangkit. Nabi kata, waktu aku bangkit, bangun itu aku melihat ke atas dan aku melihat Musa sedang berdiri. Baru duduk tengah berdiri. Nampak ah? Lepas tu kita-kita ni ustaz, semua bangkit. Saya akan bangun, tuan-tuan akan bangun. Bukan bangun pelan-pelan tuan-tuan. Fa'idahum qiyamun yanzurun. Melompat bangun. Bukan bangun macam ni. Daripada baring tu, melompat bangun juga. Lepas tu buat apa? Selepas itu melihat kanan ke kiri, depan dan belakang. Ni apa dia lah, kau tanya. Lepas tu yang tahu ustaz, orang yang pernah belajar, dia tahu selepas tiup sangkakala akan bangkit di padang mahsyar. Dia akan tanya ke? Dia tak tanya. Sebab setiap orang akan bawa sebanyak mana hak ilmu dia tu. Maka yang tahu perjalanan mahsyar, sampai di mahsyar dia tahu perjalanan. Cuma mulia ataupun hina dia, yang tu bukan berdasarkan ilmu. Yang tu berdasarkan ibadat dia. Cuma dia tahu perjalanan. Saat lagi nak berjalan, saat lagi kita nak pergi sana. Kemudian macam ni, yang tuan-tuan akan dengar ni saat lagi ni, yang saya akan ringkaskan malam ni. Bangun. Fa'idahum qiyamun yang zurun. Bangun melompat. Nabi sebut kepada Sayyidatuna Aisyah, yuhsyarun nasu. Dibangkitkan manusia di padang mahsyar, hufatan, uratan, ghurlah. Tidak berselipa, tuan-tuan bayang, boleh bayang, tidak berselipa, uratan, telanjang bogel, tanpa seorat benang. Ghurlah, ghurlah ni ghair makhtunin, tidak dikhatankan. Malu Sayyidatuna Aisyah, dia tutup kepala dia. Dia kata, ya Rasulullah, ketika tu kan laki-laki dengan perempuan ada, kalau kesemua tak berpakaian, orang laki-laki akan melihat orang perempuan. Lalu jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, wahai Aisyah,
ketika manusia kesemuanya menuju ke mahsyar, orang bersembang dengan orang sebelah pun tidak. Bukan tengok. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Waktu berjalan nak menuju ke padang mahsyar yang jauh, yang lama, yang panas. Apabila seseorang itu melihat muka abangnya selisih dengan adik dia, nampak kakak dia, bukan kata tengok, tegur satu perkataan pun tidak. Lari dia. Tengok tu macam tu. Wa ummihi wa abih, bukan abang dan kakak, adiknya. Dia nampak ayah dia kadangkala berjalan. Ada orang, dia berjalan tu nampak ayah daripada jauh, selisih dengan ayah. Ada orang tak selisih dengan siapa pun di mahsyar waktu berjalan pi. Tak berselisih dengan seorang pun ahli keluarga dia. Seandainya selisih dengan ibunya, dia nampak ibu dia, maka dia akan tengok. Lepas tu dia akan pandang ke lain, ke lain. Ibunya akan tengok dia, ibu dia pun tengok ke lain. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih. Allah sebut dalam Quran. Allah sebut dalam Quran, suami tengok isteri, isteri tengok suami, suami paling ke lain, isteri paling ke lain. Kalut dan beratnya suasana di mahsyar, kalut. Bangkit tuan-tuan, kita pun tengok kanan kiri pun, lepas tu tanya, apa dia ni? Soalan, soalan tuan-tuan, bangkit-bangkit tuan-tuan akan tanya, ni apa ni? Kita ni jadi apa ni? Sekarang ni benda apa? Kata Nabi SAW, ila, sahabat tanya, ya Rasulullah, ila ain, ke mana? Nabi sebut, ila ardil mahsyar, semua akan berjalan menuju ke padang mahsyar.